Assalamualaikum guys. Selamat datang lagi ke channel YouTube Bro Riz. Okay, terlebih dahulu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada korang semua yang kami sudi support. Dan pada semua subscriber, aku ingin mengucapkan semoga korang semua sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Okay. Alright guys, hari ni aku datang sini nak tukar benda ni. Ni dia. Okay. Ustaz pun dah barai kan dah CBT aku ni. Alright. So barang yang aku nak tukar, jenama apa Ustaz? Tash Pulley. Tash Pulley guys. Harga original satu dekat 200 Ustaz. Dekat 200. Itu untuk harga yang daripada kilang, standard kilang yang tu. Ada gak yang bertanya mengenai maintenance untuk TL ni kan. Tak apa, hari ni aku akan uraikan berapa semua harga dia. Alright, okay guys, ni ada dia barang dia, nampak. Tash Pulley. Mantap ni. So AK. Nampak AK pun pakai ni eh. AK yang baru ni kan, 50 apa Ustaz? 65. 65,000 guys. Dia pun pakai ni. Harga ni tak mahal. 130 lah. 130 lah. Okay, korang boleh cari kat Shopee. Alright. Okay. Alright guys, inilah rupanya CVT TL500, nampak. So hari ni aku datang jumpa Ustaz adalah nak tukar benda ni eh. Slide piece nama dia. So benda ni aku nak jalan jauh. So recommended daripada Ustaz, baiklah kita tukar. But aku dah 11,000, dia dah berbunyi dah guys. So kepada pengguna-pengguna TL ataupun yang nak membeli TL, masalah dia tak adalah ketara sangat, cuma dia bunyilah. Okay. So bila dah 10,000, 11,000, elok lah korang tukar benda tu. Ni. Alright. Okay guys, inilah bentuk dia CVT TL500. Kau tahu besar kan? Sama macam sebelah ni. Nampak tu? BMW. Dia pun menggunakan CVT sama juga macam TL500. Bukan kaleng-kaleng start ni . BM pun dia layan . Nampak? Buat wiring. Tu dia kan, nampak bila kita pasang benda tu, so dia tak ada bunyi. The function dia mengetatkan kita punya CVT punya roller punya ni lah. Okay, tujuan aku tukar ni bukan apa, aku nak pergi berapa. Lepas tu aku akan naik atas lah. Aku akan terus ke Laos. Lepas tu aku akan terus ke Golden Triangle. Lepas tu aku akan naik Pai dan turun Myeongseon dan turun Thousand Corner lah. Terus balik lah. Alright, so perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 14 ke 15 hari. Tengoklah macam mana kalau kita santai-santai ke, kalau kita rushing ke, sebab aku tak ramai, aku berdua je dengan rumah. Jadi aku buat pilihan jalan terbaik, kita tukar dulu siap-siap guys. Okay. Alright guys, untuk pengetahuan korang, bila dah 11 ataupun 12, roller korang tak perlu tukar . Korang tukar benda tu je yang aku cakap tadi. Roller still boleh lagi kan Ustaz . Anggaran lebih kurang dalam 20K lah baru korang tukar roller lah. Roller dia size 15 guys. Berat dia size 15 gram . So dia lagi ringan daripada skuter ADV ataupun yang lain. ADV 20. Dia 15, isi besar nampak. Okay korang, kalau korang nak tukar bell, harga bell yang original berapa Ustaz? Yang original dia 800. Okay, nanti aku dekatkan sikit. Ni rupa bell . Nampak? Besar tebal nampak tu. Ini rupa bell dia. Okay, untuk harga original 800 lebih lah. So kat sini Ustaz jual lebih kurang dalam 500 lebih. Okay, nanti Ustaz, nanti kita tengok bell yang Ustaz tunjuk, yang dia selalu pakai kat TL500 ni. Alright guys, ni dia bell dia. Dia nama apa ni Ustaz? Bandu. Yang original pun Bandu juga. Oh Bandu juga, daripada Taiwan juga lah. Dia mungkin strategi business. Business strategi lah. Okay guys, nampak ni. Dia dia bell dia. Okay, original juga, daripada Taiwan . Ustaz order daripada Taiwan. So aku akan bawa, aku akan beli satu ni untuk standby in case apa-apa, kalau putus ke apa, aku dah ada standby bell satu untuk ke Laos nanti lah. Alright guys, ini adalah bearing SKF . Okay,
SKM ni 2 biji ni. Okey. Okey, bearing ni ada kedudukan dia dekat dengan housing. Housing kita ada 2 bearing untuk TL. Ha, jom kita tengok housing dia. Okey ni ustaz dah tolong angkatkanlah. Ah, nampak. Alhamdulillah ustaz. Clear. So bearing dia yang original ni tak tahan ustaz. Tahan. Ha, tak tahan. Dia boleh pergi bukan dalam belas ribu je. So bearing tu made in China. Jadi ustaz recommend kita ambil bearing ni lah. Jadi bukan 12, 13 tu dia dah mula nak jam lah. Jadi jalan terbaik kita tukar bearing SKM ni pun tak mahal. Bearing ni pun lebih kurang dalam RM100 je dua. Alright. Yang penting dia tahan, made in Japan. Alright, okay guys, yang tadi kita tunjuk bearing tadi, nampak dekat copper bushing ni. Dia kedudukan dia copper bushing ni ada ni. Ada seal apa o-ring. O-ring ni dia buat dia high temperature sini dia berpusing kan. Bila dia dapat segi, dapat segi macam ni. Ini bulat yang okey. Bila dapat jadi pak segi ni, minyak akan keluar. Minyak keluar dari situ eh. Dia keluar dah, dia tak ada nak menampak apa yang menampung dia kan. Dia keluar. Jadi nanti dia tembak lah kat CVT. Dia keluar, kena kat CVT dah kering itu boleh jadi jam tu. Okey. Baik. Alright guys. Itulah penerangan daripada ustaz kita. So kalau korang nak tukar benda ni, make sure check seal ni sama ada dah petak ataupun tidak. Motor ni belum lagi sampai ni. Sampai 20 dah macam ni rupa dah. Pak segi. Dah leper lah. Dah leper. Lepas tu dia bulat. Faktor dia jadi ni sebab kepanasan sebab. Panas. Panas melampau. Alright guys. Alright guys. Ni dia tadi ustaz kita tukar. So kepada korang yang nak tukar ni, ustaz cakap bearing yang tadi tu aku tunjuk 2 biji tu. Okay, sekali package dengan benda ni. Alright. Ustaz tukar yang high temperature punya. Menahan kepanasan yang tahap tinggi. Okay guys, pada korang yang nak datang servis CVT dekat ustaz, harga yang ustaz ambil adalah RM80 sahaja. Okay. Korang fikirlah sendiri, mahal ke murah. Ni adalah harga-harga TL500. Sebab ada yang komen kat aku suruh tanya, bang buatlah video berapa harga maintenance untuk TL. Ni aku dah buat untuk korang ni. Okay, satu lagi untuk pengetahuan korang, ustaz ni bukan servis CVT saja. Kalau korang dah datang sini servis, nanti ustaz tu akan buat, dia akan buka dekat supaket depan batan sub tu, nanti ustaz akan tambah grease. Ni grease ni. Ni ustaz so yang itu adalah bila 20k. Bila dah 20k, perjalanan motor TL ni dekat batan sub dekat supaket depan tu, grease dia akan kering. So bila kering, apa akibat dia ustaz? Dia akan haus. Dia akan haus. Kalau haus dekat sprocket okey lagi. Haus dekat shaft untuk sprocket tu makan modal. Dengar guys, kalau haus dekat sprocket okey lagi. Tapi kalau haus dekat sub, sini mau ingatlah Alright. Okey guys, nampak ni. Ustaz dah siap pasang lah. Kat sini pun bubur grease nampak. So kalau tak bubur grease nanti kat situ dia panas lah. So bila panas nanti dia makan lah kita punya bearing yang tadi tu mangkuk tu. Okay. Okay guys, ni adalah proses memasukkan bearing yang kita nak tukar tadi. SKF. Tak susah. C3 ya? C3. Oh, macam kita main dulu Y15. Kita pun pakai C3. EL pun pakai C3 ya. Ramai yang kes ni jam. Alright, okay guys. So SKF ni, ustaz cakap boleh pergi jauh kurang dalam 20 lebih ke 30 dia punya apa orang cakap, ketahanan dia. Berbeza dengan yang original tadi. Original tadi macam aku 11 dah berbunyi dah. Dah berbunyi koma. Jalan terbaik, tukarlah. So, pada korang yang nak beli TL, inilah korang kena hadap.
Ha, pada perempuan yang tengok macam ni, ustaz ketuk-ketuk ni, ini cara kampung eh. Nama pun bengkel kampung. Janganlah perempuan kecam pula kan. Ha, ni cara-cara orang kampung buat motor macam ni lah. Tapi insyaAllah, alhamdulillah. Ha, tak ada, jangan perempuan jangan risau lah, bearing pecah ke apa. Semuanya TikTok terbaik. Alhamdulillah guys, kat luar hujan rahmat ni. Hari ni malam Jumaat. Hujan rahmat. Okey, untuk pengetahuan korang, nampak ustaz buat apa tu? Itu adalah alignment eh. Sebelum kita nak pasang cover tu bawah tu, ni kita akan buat alignment dulu. Pastikan kedudukan dia semua betul. Jadi ustaz kata tadi dia akan masukkan cover ni. Bila dah ngam, barulah ustaz akan ketatkan dua bush tu. Tengok ni. Ini adalah cara untuk ustaz nak setting dulu eh. Check kedudukan bel, check kedudukan CVT, ngam tak ngam dengan housing ni, dengan bearing tu. So kalau dah ok, dah cantik semua, barulah ustaz ketatkan yang dalam tu. So untuk nak ketatkan dalam tu, daripada luar ni pun boleh tembak dah. So tak perlu nak buka cover tu. Korang tengok lah. Alhamdulillah guys, settle lah. Bab CVT alhamdulillah dah settle. So kita tunggu ustaz buat pemasangan. Kemas balik, pasang balik cover set ni. Nanti aku nak tukar brake pad belakang pula. Alright. Okay, jom. Alright guys, ni proses kita nak buka caliper belakang tu. Mesti kita nak tukar. Makan ustaz? Makan. Makan kan eh? Dah habis dah. Tu saya saja kat depan tu pasang. Pasang spacer tu supaya tak jadi macam ni. Jadi kan bila macam ni kita nampak keluar susah dah. Oh, depan belakang ada ya spacer? Belakang tak boleh. Oh, belakang tak boleh, depan, depan je lah. Okay guys, nanti aku akan terangkan apa yang ustaz ni cakap eh. Sebab apa TL depan dia makan tak habis dekat disk. Nanti aku tunjuk kat korang. Alright, okay guys, ni dia. Barang dia sama eh, sama. SYM 400 sama. Dengan TL 500 sama. Belakang. Sama untuk belakang saja ustaz eh. Depan tak sama eh? Depan tak pasti. Ha. Kita boleh pakai guys SYM 400 punya barang. Harga berapa ustaz? Harga siap pasang RM50. Ha, nampak. Nampak. Ada separuh. Ha, ni yang 8K jalan kan. Ada separuh. Separuh lah ini eh. Yang habis. Ini yang baru. Tebal yang baru. Sebab nak ride jauh kan. Dia saja tukar lah. Elok tukar lah. Tu separuh tu aku ingat kalau situ sampai Pattaya habis lah. Sampai Pattaya, jahanam aku punya dis. Okay guys, kita bersembang pasal keyless. InsyaAllah satu hari dia aku kepasang keyless dekat TL aku. Okay, yang ini ustaz buat proses untuk masukkan balik piston. Jadi remind, ingat eh, jangan dia kan macam piston biasa boleh tutup, tak boleh, kena pusing. Jadi trik macam kereta juga, kereta yang pakai handbrake yang ada kabel kan, ada sekali dengan ni. Dia kalau dah ke dalam kena pusing. Okey guys. Ke dalam. Dengar eh ustaz cakap. Ada kira member atau pemain ketuk habis pecah. Tak boleh ketuk guys eh. So kalau kau hantar tempat lain pastikan piston pusing eh, pusing pakai spanner lah untuk masukkan dia balik, jangan ketuk-ketuk. Ini canggih sikit. Alright, so kalau korang ketuk, sering mau ingatlah, makan modal.
Right guys, ini bukan saya cakap eh. Sebab pernah terjadi dalam grup. Ada kat yang tanya tiba-tiba, tanya disc brake belakang ni. Dia jual ke tak? Rupanya dia hantar kat pomen yang tak pandai. Dia ketuk-ketuknya piston tu. Jahanam. Makan modal. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah siap dah motor TL aku untuk gerak ke Thailand dan Laos. Okay, ni dia Ustaz. Ada sepatah dua kata Ustaz? InsyaAllah selamat dalam perjalanan eh. Kita preparation untuk bermusafir. Begitulah preparation besok kita nak balik akhirat. Kita bermusafir kat dunia ni untuk mencari pahala. Begitulah Abah bagi petunjuk jalan kat dunia ni. Kita bermusafir. Sebelum bermusafir kita bersiap. Dan belum kita balik ke akhirat pun kita perlu bersiap. Okay. Wallahualam. Itu dia. Alhamdulillah. Itu kiasan daripada Ustaz eh. Macam mana kita main motor, macam itulah kita pun dengan Allah Ta'ala. Alright. So, aku rasa video aku sampai di sini saja. Seperti biasa, jangan lupa. Motor bukan ukuran, yang penting jiwa kena kental guys. Okay. Aku mohon kat korang semua, doakan perjalanan aku dan wife aku selamat pergi dan balik eh. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.